Selamat pagi menjelang siang ya, puasa-puasa sih. Iya, kemarin kan anu nih apa namanya? Baru berapa ya? Kemarin apa namanya ini? IMEI keblokir. Nah, keblokir itu terus buat Samsung Note 10 Plus ya. Nah, ini dari Jepang, belinya dari Jepang nih. Terus AU, seri AU. Nah, terus apa namanya? Keblokir aja, nggak ada sinyal. Nih kemarin ya, kemarin. Tak kasih lihat. Nah, ini. Kemarin tuh nggak ada sinyal. Oh, begini nih. Biarpun ada sinyal begini, tapi nggak ada 4G, nggak ada 4G-nya. Jadi apa namanya? Nggak bisa buat manggil juga nggak bisa. Tapi solusinya gampang sih. Beli. Wah, aku beli tuh. 99.000. Nanti tak kasih link tokonya ya. Ini masih nggak ada nih. Tuh. Yang kemarin, maksudnya nih kemarin ini malam aku belinya. Terus setelah itu, setelah dibeli IMEI ya, ini sekarang keluar full tray gini, 4G gini ya. Dulu kemarin nggak ada sama sekali. Sempat panik tuh, wah kok hilang sinyalnya, kenapa gitu? Karena ini terus tak cek IMEI nggak terdaftar di yang nggak terdaftar di Kominfo itu loh. Dari Kominfo, terus akhirnya yo di Tokopedia ada kok yang banyak yang jual, tapi nanti tak kasihannya ya, tak kasih link sellernya. Nah, link sellernya itu apa namanya, kalau belum aktif ya nggak bayar, jadi aktif dulu, bisa aktif terus bayar kan lo, terus baru dibayar. Nah, sekarang kan ini udah cuma 99.000 kok. Jadi nggak usah panik, masalah IMEI di blokir nggak apa-apa. Oke, begitulah kura-kura.